Yo 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 yo, jumpa lagi dengan saya Nero. Kali ini kita akan membahas updatean PES 2019. Ya, tadi malam sekitar jam 12 kita sudah boleh mengupdate bola PES 2019. Kalau Blu-ray-nya udah bisa dimainin ya, tapi tidak bisa terkonek dengan internet dan tadi subuh saya sudah download patch-nya, terus saya masukkan dan semua kostumnya sudah terupdate ya. Yang penting-penting Liga Italia, Juventus dan La Liga semuanya, Liga Inggris juga semuanya. Dan saya mau mengupdate Bayern Munchen dan Borussia Dortmund serta pemain legend. Ya, kita akan lihat bagaimana sih caranya update Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Saya menggunakan patch, nggak tahu ya. Pokoknya saya nemu aja, di share sama teman lah. Lalu saya ambil patch 2019 ini. Hanya ada di next gen ya, tidak ada di PS3. Jadi kalau ada yang ingin main ya harus main di PS4, PC dan Xbox One dengan spek, pokoknya speknya ya cari aja sendiri. Ya, kita lihat menu-menunya. Di sini saya sudah mengupdate sebagian tim ya. Sudah komplit semua, Arsenal, Liverpool, Chelsea, MU, Manchester City, Tottenham. Kita lihat semuanya sudah ya. Kalau ini memang sudah ya. Serie A Juventusnya juga sudah komplit. Dan makin banyak ya liga-liganya. Dan di sini kita lihat La Liganya, Real Madridnya sudah semua ya. Kita lihat Liga Jermannya nggak ada ya. Tapi nanti kayaknya Liga Jerman ada di daerah sini. Kita lihat Sport Toto Super League, tidak ada Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Langsung saja kita ya update ya. Kalian sama legendarinya, coba kita cek lagi. Oke, updateannya juga cepet ya daripada 2018. Kemarin 2018 itu lama banget, 15 menit. Lalu sekarang mungkin 6 menitan selesai semua. Dan menurut saya PES 2019 ini gerakannya lebih bagus ya daripada 2018, karena main biasa-biasa aja udah ada gerakan-gerakan spesialnya ya, tidak perlu mencet ribet-ribet. Kita lihat setelah di update apa aja yang muncul ya. Anda bisa lihat walaupun word-nya belum ada ya,
tapi Eropanya udah komplit. Nah, kita lihat Beckhamnya ada dua jenis. Beckham yang rambutnya belah samping yang masih di MU waktu muda, atau Beckham yang udah modern alias waktu di Real Madrid. Ya, Maradonanya juga ya. Maradona yang di Napoli sama yang di Barca beda. Cafu semuanya ya. Johan Cruyff, Luis Figo, Michael Owen, Salas, Oliver Kahn. Ya, bagi Anda yang suka Bayern Munchen, tahulah ini kiper paling dewa di Bayern Munchen pada masanya. Maldini, siapa yang gak kenal Maldini kan? Siapa yang tidak kenal AC Milan dan Nedved, pemain legenda dari Juventus. Patrick Vieira juga ya. Dan ini adalah Ronaldinho, Stefan Gerrard, dan McManaman, dan lain-lain ya. Oke, dan kita akan mencari Bayern Munchen. Mana kabar Munchen? Kita lihat ya. Oh, salah di sini. Nah, inilah Bayern Munchennya. Kita lihat. Dortmund juga ya. Kita lihat. Bukan fake ya, tapi asli. Bisa dilihat. Kita lihat asli semua. Pokoknya ini update-annya gampang lah, gamenya muncul langsung update aja. Masuk dah. Bagaimana? Sudah lengkap semua? Dan yang lagi overpower adalah Juventus. Walaupun sebagiannya belum di terupdate ya, mungkin beberapa hari lagi akan ada updatean terakhirnya. Jadi semua masuk. Kita lihat. Jadi buruan dah main. Pokoknya game ini bagus banget dah. Terutama pergerakan dan selebrasinya. Pergerakannya itu nggak kaku, crossing juga oke lah. Kita coba ya. Stadionnya juga banyak ya, langsung banyak, tidak kayak dulu PES 2018 pertama kali kita punya gamenya itu sedikit ya, data pack berapa gitu baru banyak 45, kali ini langsung 45. Mungkin data pack selanjutnya mungkin dikasih lebih banyak lagi.
dari menu sama aja ya, tapi mungkin ada perbedaan lagi dan banyak tambah-tambahannya. Misalnya apa formasinya, strateginya bisa muncul kelihatan. Jadi kita bisa maksimalin strateginya. Pokoknya mudah banget dah pemasangannya. Nanti kalau sudah banyak viewer saya akan share-share lagi ya patch-patch yang paling baru. Gambarnya juga dibilang sama, dibuat beda juga. Berbeda lah pokoknya. Bagi Anda yang suka PES, wajib download ini ya, karena ini gamenya oke banget dah. Lebih mudah, perebutannya juga lebih mudah, gerakannya juga lebih gampang. Tidak perlu banyak mencet tombol, udah banyak gerakan-gerakan spesialnya. Gambarnya juga udah gila banget. Gila banget dah Ronaldo. Cerah banget gambarnya men, pencahayaannya nggak nyesel pokoknya. Sial, bobolan. Cepat banget ya gerakannya, nggak kayak 2018 lelet. Grafiknya juga luar biasa, gila, mirip dah kayak orang asli. Untung aja responnya gila. Katanya kipernya sih responnya gila di sini. Saya coba-coba sih di versi demo sama ini lebih gila ini responnya. Meningkat. Apa karena kipernya Buffon? Enggak tahu juga. Ronaldonya terkunci, setan.
Saya pakai pads ini campur-campur ya. Jadi kalau umpamanya ada yang nggak lengkap, ya sabar. Astaga, dua gol naik. Ronaldo, Ronaldo. Coba diangkat tadi ya. Aduh, salah sih. Astaga, Ronaldo. Kita juga bisa ganti pemain ya. Waktu pertandingan tanpa Ronaldo dengan gaya-gayanya juga, gaya-gaya stop, gaya-gaya ngerem-ngerem. Sesuai lah, sesuai karakter aslinya. Jadi nggak kayak game sebelah ya, kelihatannya gerakannya sama aja, nggak ada ciri khas. Ini sekarang ada. Gerakannya juga aneh-aneh ya. Ih, susah ditebak. Nggak kayak 2018. Kita harus banyak belajar lagi nih trik-trik baru. Ah. Buset. Dan banyak bola headingnya juga. Harus ngangkat ini. Aduh. Astaga, naga Dybala dan Ronaldo. Crossingnya kayaknya enak ya, seperti dulu-dulu. Tetap enak. Dan headingnya juga banyak ya, ragamnya, nggak cuma kaku-kaku heading gitu-gitu doang. Ngoper juga pakai heading. Sempurna dah game ini. Enggak itu-itu aja gerakannya. Akhirnya gol kan, dengan bunuh diri.
Ronaldonya senang. Yes. Wah, ekspresinya mantap ya Ronaldo. Walaupun gol bunuh diri. Dilihat-lihat ya, seperti gerakan-gerakan asli ya. Banyak banget perubahan pokoknya. Gila ini. Ken. Salut ya buat Konami ya, dirubah semuanya. Astaga. Ya itulah pemain yang kemarin pergi ke NTT kah NTB itu untuk liburan. Lihat badannya mau mutar apa enggak, gila ya. Pokoknya game ini cocok lah di PS4. Memang nggak cocok kalau di PS3. Nggak kuat ngangkat. Mungkin kalau di PS ada di PS3 ini gambarnya dikasih blur lagi. Nice. Ronaldo. Ronaldo menang body. Boleh lah. Lihat gerakannya sangat-sangat lincah, guys. Hai, gila pokoknya ini game. Makin semangat dah main ininya. Tanding sama teman juga makin menjiwai ya. Itu bagi orang yang nggak bodok-bodok mainnya. Kalau mainnya bodok-bodok ya pasti nganggap jelek lah apalah. Ada hal bagus banget sih gamenya ini, gila. Nggak perlu tampilan-tampilan luar stadion lah, inilah itulah, tetek bengek lah. Penting dalam lapangannya itu seru. Is Ronaldonya. Banyak peluang kita ya, tapi karena sial ya, sial. Lihat gerakannya. Gila kan? Ronaldo. Padahal tidak pencet apa-apa itu. Kita lihat akan dibalas bisa nyetak. Keras banget dah. Pokoknya the best lah buat game ini. Setiap tahun berbeda-beda. Kita lihat Dybala apa bisa nyetak. Astaga. Menang beda. Itulah pokoknya cara pasangnya itu ya gampang. Pokoknya the best lah buat game ini.